Boeing terbukti tidak mematuhi persyaratan kendali mutu produksi. Otoritas menemukan bukti beragam masalah dalam proses produksi raksasa dirgantara Amerika Serikat itu. Dampaknya, sebagian penumpang menolak terbang dengan Boeing. Temuan itu diungkapkan Administrasi Penerbangan Federal AS pada Senin 4 Maret 2024 siang waktu Washington DC atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Kesimpulan ini didasarkan pemeriksaan selama 6 pekan. Pemeriksaan dipicu lepasnya sumbat pintu kiri tengah kabin Boeing 737 MAX 9 yang digunakan Alaska Airlines 1282. Insiden itu terjadi saat terbang di ketinggian hampir 5 km pada 5 Januari 2024. FAA memeriksa pabrik Boeing dan pemasok panel kabin dalam insiden 5 Januari Spirit AeroSystems. FAA belum merinci perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan Boeing dan Spirit, tetapi sudah mengirimkan ringkasan temuannya kepada kedua perusahaan itu. Merespon hasil audit FAA, Boeing menyatakan sudah mendapatkan gambaran tentang apa yang harus dilakukan dari hasil audit FAA dan laporan panel peninjau ahli. Boeing menyatakan sedang dalam pembicaraan untuk membeli Spirit AeroSystems. Insiden Alaska Airlines membuat kepala program Max dan sejumlah pejabat lain diberhentikan Boeing. Perombakan dilakukan di tengah tudingan Boeing lebih mementingkan laba dibandingkan dengan mengurangi bahaya. Varian Max sudah pernah dilarang terbang selepas kecelakaan 737 Max 8 di Ethiopia pada Maret 2019. Selepas insiden itu, dalam salah satu jajak pendapat di AS ditemukan hampir 70% responden tidak mau atau ragu terbang dengan Boeing. Setelah mengetahui ada masalah keselamatan pesawat, 57% mengaku tidak mau terbang dengan Max. Ada 13% responden yang tidak terlalu yakin FAA mengutamakan keselamatan penumpang dan awak ketika menentukan apakah sebuah pesawat layak untuk terbang. Sementara itu, para kritikus menyebut merger Boeing dengan McDonnell Douglas pada 1997 menjadi penyebab terjadinya perubahan budaya. Boeing berubah dari memprioritaskan kehebatan teknik dan keselamatan menjadi hanya mengutamakan keuntungan.